Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan saya ada kembang pete atau kami sebut ini pudung ya, pudung. Ini adalah kembang pete. Sebenarnya tadi saya sudah buat video waktu mengambil ini, cuman videonya terhapus akhirnya ya seperti inilah. Ini kembang pete ini bisa dimakan. Seperti ini. Dan dulu waktu kecil ini kita makan nih, kita cari dimakan, dimakan. Ini kasih garam ya. Rasanya sedikit rasa sempat ada. Dan ini juga cocok dibuat untuk lalapan ketika sedang makan ya, lalapan makanan besar. Rasanya hampir sama buah petelnya, cuma yang jelas lebih enak petel lah ya. Ini namanya pudung. Terima kasih yang penasaran dengan bagaimana rasa pudung itu, bolehlah Anda coba. Terima kasih.